Doktor, yes, gastrik, kita risau dia ada similarity dengan masalah jantung, tapi biasanya bila kita dah tengok umur, kita tengok ECG normal, ujian darah seperti ujian darah yang spesifik, high sensitivity troponin T, normal, dah lebih daripada 4 jam sakit. Jadi usually saya a bit convinced, okay, ini bukan jantung. So this is more of gastritis. Tapi doktor, macam mana pula dengan masalah lain yang overlap? Dekat sini pun ada seorang apa ni sharer kita, Nur Adibah Shaharudin. Dia kata, mula-mula doktor cakap dekat saya masalah gastrik. Lepas tu tiba-tiba ada batu di pundi hempedu, iaitu gallstone. Jadi macam mana pula dengan masalah pundi hempedu dengan gallstone ni doktor? Gastrik ke gallstone ke, yang mana satu, macam mana nak bezakan? Okay, sakit gastrik dengan gallstone tu dekat saja. Keras gallstone tu yang pundi hempedu tu sebelah kanan. So gastrik tengah-tengah. Tapi mereka lebih kurang sama juga. So then kalau segala makanan boleh menyebabkan sakit kedua-dua pun. Macam makanan yang pedas, masalahnya berminyak. So bila dah makan tu sakit perut tu, kita kena bezakan juga antara gastrik dengan buah hempedu. So kalau buah hempedu, kita akan buat ujian macam untuk cek fungsi hati. Kita buat boleh buat ultrasound tu tengok batu dalam hempedu tu. Tapi ultrasound ni kita tak boleh tengok gastrik. Kita gastrik Betul. tu kena buat skop baru nampak. So bila kita ada tanya history yang lengkap, kita periksa patient tu, kita suspek batu atau gastrik, kita kena buat ujian sesuai lah. Untuk bezakan yang mana satu. Ada kalau mereka boleh dapat kedua-dua sekali. Kalau sakit batu tu, dia boleh dapat gastrik juga. So, kita kena buat semua ujian lah. Then, Okay. rawat dengan sesuai lah. Okay, alright. So, normal lah apabila seseorang itu ada masalah batu di pundi hempedu, dia boleh Ya. Yeah. dapat masalah sakit gastritis. Sebenarnya gastrik ni guys, gastrik ni adalah perkataan yang layman lah, perkataan yang kita gunakan di awam. Kalau saya call Dr. Chow, saya kata gastrik, ada saya kena hempurkan sekali lagi sebab perkataan sepatutnya adalah gastritis, iaitu radang di perut. Gastrik bermaksud perut, eh. Tapi tak apalah, kita gunakan perkataan gastrik untuk malam ni untuk you all, eh, semua, eh. Ya, So, ya. biasa untuk orang yang ada batu di pundi hempedu untuk dapat masalah gastrik yang teruk, betul tak doktor? Kalau sakit hempedu tengok berapa serius lah. Kadang-kadang dia dapat batu yang sangkut tapi buat scan dinding hempedu semua normal, dia tak ada radang. Tapi dia Okey. boleh sakit teruk juga. Kalau Betul. batu yang kecil tu sudah jatuh dalam sarung hempedu yang besar tu, ada kalau boleh dapat jaundice. Betul. So nama kuning-kuning. So Kuning. kita boleh check dengan ujian darah tu dengan buat scan tu. So kita tengok yang mana satu yang lebih penting lah, sama ada gastrik penting ke atau bau hempedu yang penting. Ada kalau buah Okey. hempedu yang radang tu kita kena start antibiotik, lepas tu kena buat operation. Tapi kalau gastrik tu tak semestinya buat operation. So kita kena tahu yang mana satu lebih sesuai kena buat dululah. Tapi Okay. kedua, tapi dua-dua tu lebih kurang sama sakit dia lah. Buah hempedu lebih ke kanan sampai ada kalau sampai belakang juga. Betul. Gastrik kalau teruk boleh dapat sakit belakang sampai belakang juga. So kita kena pastikan bukan yang bahaya. Apa kita rawat yang paling penting dulu. Ada kalau Okay, kena betul. buat dua-dua sekali. Ya, yeah, betul. Kadang-kadang kan doktor, kalau saya kerja malam, dia orang datang dengan sakit ulu hati sampai ke belakang. So dia ada, kita Ya. panggil interscapular pain. Nah, saya dah tahu dah dia ni mesti gallstone gastritis. Saya tengok cara dia jalan pun saya dah tahu dah ini mesti gastritis yang Tapi jangan gallstone punya. lupa pasal pankreatitis pula. Kalau ghost tu jatuh bawah sikit, dia sangkut kat sarung hempedu, dia boleh dapat Betul. pankreatitis sakit belakang juga. So ujian Yes. darah itu boleh kita cuba untuk guna untuk bezakan yang mana satu lah. Ya, biasanya ujian darah yang dibuat untuk pengetahuan tim seluruh Dr. Mala di sini, ujian darah yang biasanya kita buat yang penting untuk masalah gastritis ni, of course yang pertama kita panggil full blood count. Kita nak tengok sama ada kuman tinggi atau tidak, sel darah merah, sel darah putih, sel darah kuning normal atau tidak. Selain daripada itu, apa lagi Dr. Chow, ujian darah yang penting? Satu lagi kita panggil amylase. Kalau gastrik Okay. yang teruk dia boleh naik tapi biasa tak tinggi sangat. Maybe 100 lebih macam tu lah. Tapi kalau pancreatitis yang sakit kat radang pankreas tu kat belakang tu, dia punya bacaan boleh dapat beribu-ribu. Ah, So betul. itu kena rawatan dia lain sikit. So lepas tu kena kalau kita suspek pancreatitis, kita kena buat CT scan. Kalau kita Okay. sekadar nak tengok pasal hempedu, buat ultrasound pun boleh nampak juga. Okay. So kalau batu sudah sangkut dekat bahagian bau dak tu yang besar tu, saluran hempedu yang besar tu, ada kena buat MRI. So Okay, betul. agak Okay, so kalau sakit di bahagian atas perut guys, kalau ikutkan saya nak recap apa yang Dr. Chow kata, ada tiga organ yang
paling-paling kurang boleh menyebabkan sakit di bahagian atas perut. Yang pertama perut kita sebut gastritis, yang kedua pundi empedu kita sebut cholecystitis ataupun cholelithiasis yang bermaksud batu di pundi empedu pun boleh menyebabkan sakit gastrik yang teruk. Yang ketiga radang di pankreas. Ya, kalau pundi empedu dan hati sebenarnya di kanan atas, kiri atas pula kita ada pankreas. Jadi radang di pankreas juga boleh menyebabkan sakit yang ala-ala macam radang di perut ataupun gastritis. Dia lebih kurang ya. Dan untuk membezakan ketiga-tiga ni, kita kena buat ujian darah, kita kena buat scan, kita kena sama ada scan jenis yang macam pregnant ultrasound ataupun CT scan dan sebagainya. Jika perlu, doktor pakar macam Dr. Chow, bukan saya eh. Doktor pakar akan nasihatkan sama ada perlu buat skop ataupun tidak. Kita akan bercerita tentang skop selepas ini. Tapi ketiga-tiga sakit di bahagian atas perut ini perlu dibezakan dengan masalah jantung macam yang Dr. Chow cakap tadi. Kesemua pakar pembedah, pakar bedah am yang bekerja especially dekat Columbia Terrace ni ya. Bila kita refer gastritis, cholecystitis, whatever ini, soalan pertama yang mereka akan tanya adalah jantung dia macam mana? ECG dia macam mana? Risiko jantung dia macam mana? Sebab kita tak nak terlepas pandang masalah yang lebih penting iaitu jantung. Ya? So jangan lupa kalau anda mengalami apa-apa sakit di bahagian atas perut ataupun bahagian atas abdomen kita panggil, jangan lupa untuk fikirkan ia boleh menjadi masalah jantung. So jangan terlepas.